Nail lagi di mana? Kita mau ke lapangan Gasibu ya Teh ya. Tapi sekarang kita lagi ada di depan monumen COVID. Jadi di sini, ini tepatnya di mana coba Teh? Tahu nggak? Kalau sobat yang udah pernah ke Bandung tahu Gedung Sate. Nah nanti kita mau ke depan Gedung Sate lapangan Gasibu itu tuh. Tunjukin Teh sebelah mana Teh? Nah di sana nanti kita mau lihat upacara bendera ya Teh? Ya. Wow. Oke. Nah nanti sobat juga yang belum pernah datang ke Gasibu dan belum pernah lihat langsung gimana pengibaran bendera di sini, pokoknya nonton terus sampai akhir ya Teh ya. Iya. Seperti apa? Nah sebelum mulai upacaranya nanti kita mau keliling-keliling dulu di sini ya Teh. Iya, mau foto-foto juga. Foto-foto. Ya tuh Rai di sana Teh, lihat lagi apa? Nih lagi apa sih, ada kucing gitu ya? Coba kita lihat. Alhamdulillah di sini sekarang cuacanya lagi cerah sobat. Tuh. Sekarang pagi-pagi jam 8. 8. Wah, menaranya tinggi banget. Nah, sobat, jadi di Monumen COVID ini tuh ada nama-nama tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas gitu dalam melawan COVID gitu. Masya Allah ya. Duduk-duduk di bawah sini sobat buat menyaksikan upacara bendera di sini. Belum mulai sih. Kita mau pindah dulu tempat ke sebelah sana. Soalnya kalau tadi itu yang kelihatan cuma punggungnya doang ya Teh, belakangnya. Banyak yang jualan juga. Mobil-mobil pejabat semua Teh di sini Teh. Ya, Pak. Parkiran para pejabat sebelah sini. Tadi kita parkirnya di belakang sana dekat monumen yang COVID tadi, sobat. Nah, kita mau pindah nontonnya atau lihat upacaranya sebelah sini. Siapa tahu lebih jelas daripada yang tadi. Tuh, pasukan paskibrakanya udah ini.
yang saya hormati bagi bangsa Indonesia. Ada yang kehausan. Daya juang yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Ayo lagi minum apa? Dan kita contoh dalam kondisi kemerdekaan. Ini bukan di blender. Indonesia sebagai bangsa. Dari diperas ya, jadi jeruk peras dong namanya ya. Enak. Tadi kepanasan. Tadi udah lihat pengibaran air. Oleh karena itu, nah, teteh juga minum air jeruk. Biar seger ya. Tadi habis di bawah matahari panas-panasan. Lihat pengibaran ya teh. Iya. Tadi gimana menurut teteh pengibaran bendera? Kita optimis. Aduh. Tadi gimana menurut teteh? Menghasilkan 100% energi terbarukan. Bisa aja, tapi ada sering. Teteh mau nggak jadi petugas bendera? Dari panas. Petugas pembawa bendera kita. Ada hadirin upacara yang saya hormati. Tekad dan semangat. Nah, upacaranya udah selesai nih sobat. Kita coba kesini ya, ada acara apa, rame banget soalnya. Semuanya pada tergiring untuk kesini. Coba kita lihat ada apa nih, teteh sama Rai di depan sini sama papa. Oke, kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah persembahan luar biasa. Inilah dia Bapak Ibu, persembahan dari Dita Kriya Nusantara. Ini mending kelihatan. Itu mundur bersama ya Bapak ya. Betul untuk sekali. Mohon izin kita akan melepas oleh Gubernur Jawa Barat ini kirab merah putih ya. Baik, sudah siap mungkin mohon izin beserta Dedi Arka juga, ini adil luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, namun dengan yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim, dari Jawa Barat untuk Indonesia, 3, 2, 1. Baik, benar Bapak, berikan tepuk tangan semua. Inilah kirab merah putih semangat yang luar biasa. Tentunya untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 dengan semangat. Pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat. Oke, semua warga Jawa Barat di sini, kita untuk semangatnya Jabar. Juara. Jabar. Juara. Indonesia. Juara. Juara. Kita akan
nasional ke-10